tujuan utama kita adalah mengajak anak-anak untuk pertama belajar melukis bersama di alam terbuka, khususnya di Kebun Binatang Ragunan. Oke. Dalam rangka Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Ini kategori PAUD, kategori TK, dan kategori SD. Peserta sampai saat ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 500 peserta. Ya, harapan ke depan kita kan kita bersinambungan acara, Pak, ya kan? Kemungkinan rencana bulan Desember dalam rangka Hari Ibu kita mengadakan di Taman Semen Marjuki, Pak. Pianya di sini kita berikan piala tetap, kemudian piala bingkisan dari sponsor sebagian dari kami, ya kan, untuk semua peserta, dan kita lepas juga piagam berikutnya. Kita inginkan belajar menggambar bukan harus menjadi seniman lukis atau jadi pelukis, tapi minimal mereka melatih otak kanan, Pak. Sebab otak kanan itu kreativitas, otak kiri pengetahuan. Jadi balance, seimbang.